Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Masalah kali ini adalah suara dengung saat mesin fotokopi beroperasi. Pada awalnya saya mengira ini adalah suara laser. Coba Anda dengarkan baik. Suaranya hampir mirip seperti laser yang rusak. Setelah saya lihat lebih jauh, ternyata suara ini berasal dari unit drum yang tidak berputar. Ternyata bunyinya itu berasal dari itu. Drumnya nggak muter. Terlihat drumnya tidak berputar. Kertas tetap masih mau berjalan, namun hasilnya polos putih, tentu saja karena drum tidak berputar. Pada awalnya saya mengira drum yang tidak berputar dikarenakan blade yang seret. Akhirnya perbaikan saya tujukan kepada drum. Saya coba ganti blade dan ganti drum, dikasih bedak. Pada awal percobaan lancar saja, bunyinya hilang saat baru pertama dipasang drumnya dikasih bedak. Namun selang beberapa lembar bunyi tersebut muncul lagi. Fix karena saya penasaran dan mau coba mencari penyebab lainnya kenapa drum ini tidak berputar, maka pilihan terakhir adalah dengan membongkar unit gearbox. Unit gearbox coba saya lepaskan. Berikut video untuk melepaskannya. Terlebih dahulu, Anda perlu untuk melepas drum dan juga developing serta pintu belakang. Maaf, bukan pintu, cover belakang. Ternyata benar saat dibongkar gearboxnya, belt yang ini tuh kendor, dia yang memutarkan suara berisik itu dari sini. Beltnya kendor, jadi ini harus kita setting untuk biar kencang. Settingnya itu ini, pertama kita lepaskan pad ini, dan 4 baut, 1, 2, 3, 4. Ini kita naikkan begini sambil dirasakan ininya udah kencang belum. Settingnya ke sini. Dirasakan kencang. Kencang, tinggal kita pasang. Dan benar saja, ternyata penyebabnya dari
unit gearbox ini. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.